Nikah, bu. Lagi bu. Ya harus lah ya. Kalau perempuan sendiri kan nggak baik. Buat tahun ini tahun berapa bu? Pengennya tahun ini. Tahun. Aku akan menikah. Yang pertama jelas dia menerima anak-anak aku. Tipe okay. Itu memang gimana? Tidak merokok, tidak main malam, tidak pernah kelabing-kelabing itu. Yang kedua harus pinter, harus cerdas. Ketiga harus penyayang. Dan backgroundnya apa bu? Backgroundnya akademisi. Bikin nyesek, dijodohkan dengan Deddy Mulyadi, Bupati Sali beri jawaban menohok. Setelah ramai-ramai sering dijodohkan dengan Kang Deddy Mulyadi, akhirnya Bupati Karawang angkat bicara. Bupati yang akrab disapa Teh Sali tersebut akhirnya memberi jawaban atas apa yang selama ini netizen perbincangkan di media sosial. Kali ini Teh Sali secara langsung mengejutkan menjawab pertanyaan netizen perihal sering kali dijodohkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Ia langsung memberi jawaban menohok perihal pertanyaan netizen yang kerap menjodohkan dengan Kang Deddy. Mau dijodohkan dengan Pak Deddy Mulyadi bu, tulis @selamat55. Rupanya respon Teh Sali membuat nyesek netizen. Pasalnya Teh Sali tidak paham mengapa netizen menjodohkannya dengan Deddy Mulyadi. Seperti yang ditanyakan salah satu netizen, di bawah ini perihal sering dikaitkan dengan Deddy Mulyadi. Maaf, Teteh harus saya katakan, kok netizen menjodoh-jodohkan Teh Sali dengan mantan bupati 2 periode Purwakarta? Tanya akun @thejosim89. Teh Sali langsung memberikan jawaban dari pertanyaan netizen tersebut. Gak paham aku Kang, tulis akun pribadi Bupati Karawang. Tidak hanya itu, Teh Sali juga menjawab tanggapan lain dari isu Kang Deddy Mulyadi yang selama ini dikaitkan dengan jadinya. Tanggapan ibu tentang netizen yang menjodohkan dengan Kang Deddy Mulyadi gimana itu bu? Tulis akun @indri_sri_wahyuni. Teh Sali secara belak-belakan menyampaikan bahwa dirinya sudah mempunyai seorang pasangan. Alhamdulillah saya sudah punya pasangan teteh sayang, balas akun pribadi Bupati Karawang. Meski begitu Teh Sali enggan menyebutkan siapa pasangan yang ia maksud dalam komentar tersebut.